Di dalam sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak ada puluh perkara. Di antaranya taubat, dan yang keduanya khauf, takut ke Allah, yang ketiganya zahid, dan yang keempatnya dan sabar, yang kelima syukur, yang keenamnya kasih kepada Allah, yang keenamnya ikhlas, yang ketujuhnya tawakal, yang kelapannya kasih kepada Allah dan Rasul, yang kesembilan redha dengan qada Allah, yang kesepuluh ingat mati. Ini bezlah alik sifat hak molek ni. Siapa dia pakar, siapa dia guna amal dengan sifat yang tersebut saat ni, dan menjadi satu sebab yang tarik kita sampai kepada syurga Allah SWT. Itu di antaranya. Lepas tu dengan kita hubun bab yang tiga pada menyatakan zahid ni, jadinya musannih dia ada royak baru ni, bermula takut itu apabila ia sepenuh ia. Jadi bila kita mari takut sempurna cukup imolek, nasaya mensebabkan ia seorang itu akan zahid daripada dunia. Bila hati kita penuh dengan takwa dengan Allah, bila hati kita penuh dengan takut ke Allah Ta'ala, wicaumis penuh sungguh, lahir sabak pula kita jadi zahid kepada dunia. Gapa zahid kepada dunia? Dengan maknanya hati tak ada sakup dengan dunia. Ya dunia ni kita ertilah kata benar, dan yang ada di dalam alam ni orang panggil dunia belakang lah. Kama dia dunia tu pula, ia pecah tubik dua pula. Dunia yang ada pekdah bahasa akhirat. So, dan yang keduanya, dunia yang tak ada munafa'at akhirat. Kama dia yang boleh kata zahid beci kepada dunia ni, kita nak beci lagu mana, moga kita duduk dalam dunia. Telek pun dalam dunia, cerah tubik. Rasa pun dunia, dengar dunia, jamuh pun dunia. Apa nak pergi beci lagu mana? Lalu tu kata kanak ki musannih, hak suruh beci tu dunia yang tak ada berguna lepas pada mati. Ikutlah apa saja pangkat kau, duit pitih kau, kebun dia, dokong getok, bila tak ada manfaat pada akhirat tu dia panggil dunia semata-mata. Mafhumnya benda yang kita duduk dalam dunia ni tapi ada manfaat bahasa akhirat. Walaupun matang wala nego wala kru wala payaban pun panggil akhirat. Tu di antara nak wik kita peher di antara tu nak beci lagu mana dunia. Hak suruh becinya hak dunia yang tak ada ada guna lepas pada kita mati. Tu kita kira ambil lah. Sebab kata kita duduk dalam dunia tapi dunia tu ada manfaat, ada guna bahasa akhirat, maka hak tu dipanggilkan akhirat orang okay, panggil. Dah. Lepas tu dia royak dah lah. Gambar-gambar daripada zahid tu banyak kelah lah. Jadi royak baru ni dah. Zahid mula-mula sekali mari beci dunia dan paling daripada dunia. Maksud paling dunia hati tak sakup dengan dunia lah. Lo ni duk jadi kita tak leh nak buat amal, duk jadi sekak tak leh jemaah, tak leh mengaji, tak leh qiraat, tak leh zikir, duk jadi tak leh nak buat amal tu kan duk sakup dengan dunia. Hok tu jadi duk galik-galik tu. Dah, kamar dia lalu tu zahid ni dia kena beci pada dunia, dia paling hati pada dunia. Maksud paling hati pada dunia mana hati tak ada sakup lah. Moga hati ni ibarat daripada raja, kan raja anggota. Dan dia mau hok lain pun turuk lah. Dan dia tak mau hok lain pun tak turuk lah. Sabik dia tu dia panggil raja. Kemarin bila hati tak ada sakut dengan dunia kok, mudahlah dengan wak amalnya. Bila ia geti panah, hok ni tak ada rego sisi akhirat ni, ia tinggal mudah. Sebab ia kenal kata dunia ni tak ada pedah. Sebagaimana kita kenal budak-budak lah. Budak-budak anak kita 4-5 tahun duk mengamuk, nak bedih, nak mengamuk, nak bedih kertas, nak kereta, nak bedih plastik. Kita orang tua ni apa nama kita tahu dah benda tak ada pedah. Dalam keadaan tu budak dia tak nampak. Tak nampak tu kaca dia duk noknya beli sampai 100 kuk. Tak ada 3 hari punuh. Kita orang tua tak sim kau kita kenal kau benar. Begitulah orang alim ulama dia seamal dengan ilmu dia. Dia kenal dunia hak kita duk galik hari-hari duk kedai kopi. Duduk pak situ, duduk pak sini. Dia tengok, habis masa perih. Duk mahai haji, nayu haji siye. Tu dia panggil, dia tengok pak orang alim dengan ilmu, dia beramal. Dia tengok pak, habis masa saja ya. Bagaimana seperti kita tengok budak duk mahai kereta plastik sana. Mengemerak kacau nak you nampak molek. Dia makin apa, kita pun duk buah siya hari-hari, dia berasa molek. Padahal sisi tu, dia panggil wajib kita kena beci sebab dia tak ada guna bahasa akhirat. Banyaklah dah. Dia duk mari baru ni. Lepas tu, mari sini kita sambung dulu daripada tu. Oh, akhir sekali dia katanya, zahid ni sifat yang dipuji oleh sarok. Siapa dia pakai sifat ni tu kena benar lah. Siapa membawa boleh kita bekalai banyak dengan akhirat kalau tak sakutnya. Tapi nak boleh kasih kepada akhirat tu payahlah kena mujahadah. Kena usaha. Sebab apa? Moga celek duk jamu hot ning, duk tengok hot ning, duk kena hot ning, duk rasa hot ning. Panok gi kasih ko akhirat tak nampak tengok tu Allah. Maklum-maklum lah.
Ha tak nampak tengok, tak biasa pergi lagi, tak biasa jamuh, tak biasa kelih. Pandu pergi kasih hok nu tu mudah kau payah. Hok ni celak pak dok tengok dah. Dok rasa dah, dok jamuh dah, dok dengar dah, dok tengok dah. Sabik itulah banyak dok kasih hok ni. Sabik tu hetok pak bal tuksirunal hayatad dunya. Bukan mu utama dunia lah ngak akhirat. Kalau cipilih kau mu pilih dunia dululah tu saya kata. Sebab apa? Sebab muka hidup dalam dunia, nampak dunia, rasa dunia, dok tengok dunia, dok jamuh dunia pak, nak pergi kasih hok nu. Wal akhiratu khairun wa abqa wal akhirat lah hotel lama hot tak punuh hot tak binasa habis tu dia panggil dunia dia panggil dana ya dunul dunuan dah orang panggil ai al apa tu aqrabu mana hampir dunia ni hampir lenyap hampir hilang hampir habis walaupun tak habis pun ya hampir kau dekat semata tu makna dunia yang hilang yang lenyap yang habis. Ha, sabit tu orang kelas tinggi bila duk nampak orang duk gila kau dunia, dia pukul bodoh lah kerana benda ni habis. Benda ni punah. Walau tak habis lagi pun ia akan punah. Nah, sabit kaedah orang Arab kata, kullu atin qaribun, tiap benda hok duduk depan ni. Nah, tiap benda hok duduk depan kita dah hadap gini, ni, dia kira dekat. Walau mi'ata alfasanah, dan jika kalau masih nak sampai 1000 tahun lagi hok kita dah hadap ni, dia kira dekat. Ha, tu nak royak bagi orang hok kaedah orang Arab dia pukul siap dah dah. Ah, tu baiklah. Lepas tu, lalu tu Nabi pun suruhlah. Dan Nabi pun suruh, dia kata baru ni bila supat dipuji. Dan Zahid ni satu kelakuan hati yang dipuji. Yang sebab ia Zahid ni akan kasih. Nah, dan sekalian manusia akan orang bersifat dengan dia, dengan Zahid. Jadi nak orang kata sifat Zahid orang tak sifat ke dunia ni. Dan orang tak ada pada bahasa akhirat. Menjadi sahabat pucar tu yang kasih. Dan tu yang kasih. Tuhan nak pauk siapa-siapa dia manusia wi kasih tak ada jadi payah dah lah. Ha, sahabat kata dan sekalian manusia akan orang bersifat dengan dia dengan kasih. Ha, bila Tuhan tu kasih menjadi sebab pula orang pun kasih kepada orang benci pada dunia. Ah ha, tu dia panggil Tuhan nak pauk siapa-siapa dia di atas kehendak ki dia dah lah. Ha, sebab tu kita tak ada kena gaduh nak beramal, kena orang tu nak beramal amal gapo nak orang kasih. Ha, nya baca kursi lah dah. Yuhibullah kahubillah wallazina amanu asaddu billah hasiyuk pengah-pengah. Ha, nak uyur apa yang orang kasih nak kasih kok mana kalau munduk terbulah kalau munduk rasa kanak benda orang bercida asal kita betul dengan Tuhan sebut kata benda ni hok tak ada pedah bahasa akhirat kita tinggal boleh. Ha, bila tinggal benda boleh menyebabkan Tuhan kasih dia Tuhan kasih tosa bosai Tuhan buka mati mata hati orang we kasih kepada kita selalu dah. Ah ha, jadi pahok kok tu selalu tak ada kena ayat gapo dah. Ini bawa ayat siburina tak siburina nak bagi kasih dah. Ha, ah tu di antara. Dalil mana kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam izhab fid dunya yuhibbakallah. Nah, ha, yuhibbakallah wazhab fil ma fi aidin nasi yuhibbakal yuhibbuk yuhibbakan nasu. Ah ha, hadis ni dari riwayat Tirmizi wa hasanahu wal hakimu wa sahahahu. Ha, jadi Tirmizi hukum hadis ni sahih. Ada ha, dan hakim ya hukumkan hukumkan hadis ni sahih. Tirmizi hukum hadis ni hasan. Ha, dah baik. Hasan tu gendak sikit daripada sahih. Artinya Nabi kata Zahid dan Zahid olehmu pada dunia. Ha, Zahid situ makna becilah. Hati tak ada sakut dengan dunia hok tak ada pedah bahasa akhirat. Ha, ya Zahid, hok nama Zahid. Zahid tu hok tu nama orang Zahid. Hok ni Zahid, Zahida yahzuru zuhdah. Ha dah. Maknanya Zahid olehmu, becilah kamu pada dunia. Nasaya kasih akan dikau oleh Allah Taala. Kalau mu hati tak sakut dengan dunia hok tak ada pedah akhirat, lalu tu Nabi kata Tuhan kasihlah kepadamu. Maksud Tuhan kasih sini ni gapo? Tuhan duk jaga mu tak lok gi pada benda hok lalah nak akhirat. Piye jemaah, piye mengaji, piye zikir, piye dai istighfar, dai. Api ya gapo saja benda hok jadi bekal akhirat, Tuhan will lok we boleh membuat semua. Hatu maksud kasih. Sebab apa? Dengan sebab membenci kepada dunia. Kena sungguh. Orang dah tak membencikan dunia, hatu menjadi lalah, jadi galik. Ikutlah apa saja hamnani, hamahain, dak hab cek-cek, ha cara makan gapo? Bila kita tak pagar dengan Zahid, ayo pergi sungguh. Ayo pergi tu yang lupa. Lupa dengan akhirat dah lah. Orang ber mari panggil jemaah, orang ngaji, gapo. Kita tak ada berasa besar, kita berasa hak kita lagi. Sebab tu kita boleh wui masa ke dunia tu banyak sangat. Masa dengan akhirat lepas salih kanan kiri, tak ada dah sepuluh al-azim. Tak ada dah, tak ada dah. Apa tu? Dia nampak hak kita besar tu.
Ha, kita wi kepada dunia tu boleh wi puluh-puluh je sehari malam, tapi nak wi akhirat boleh tengah je tu tak leh nak wi dah. Ha, sebab apa? Sebab kita tak ada mari zahid kepada dunia, hak meralik melalak akhirat. Ha, ya situ. Pas bila kita boleh zahid menjadi sabak Allah Taala kasih. Maksud Allah Taala kasih duklah jaga air Tuhan. Bagaimana supaya kita nak baca lakunulah. Wa tawallani fi man tawallaita. Tuhan tolong olehmu, jaga olehmu serta mereka yang engkau telah jaga mari jaya dah. Aku tak pandai Tuhan aku nak jaga diriku. Aku tak reti Tuhan aku nak jaga nak cara diriku. Maka ku kiringlah kemung ni Tuhan, mu tolong jagakan diriku bagaimana mu jaga orang yang jaya mari dah. Ha tu kita nak baca nak-nak pagi di dalam kunut kru berhan. Tapi tak jijak. Ha tak jijak pun sudah juga weh. Dah kan? Tak ada berasa apa kita baca. Pasti kita duk dengan tak berasa seumur, tak boleh duk lah. Sebab ya amal lah. Dan kita berasa ya lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak tahu ke apa. Tahun lalu pun tak tahu juga. Tahun ni pun tak tahu juga. Pas tarpen pun tak tahu juga. Tak tahu semua. Aduh-aduh dengan mati dengan tak tahu tu. Dia panggil. Teruk jugalah. Sebab kita kena menakat ke amal lah. Dia panggil. Ha, seperti tebah dia. Ittaqullaha qutuqatih. Wala tamutunna illa wa antun muslimun. Sidda jima' yadi hamati sekalian. Marilah sama-sama kita akatkan takwaan kita kepada Allah. Dan akat kesyukuran kita kepada Allah. Ha tu tebah dia nak minggu tu dah. Suakat ketinggian kita daripada takut Tuhan. Dia suakatkan ketakwaan kita kepada Allah dan akat kesyukuran kepada Allah. Ha tu yalah. Kau tahu kau menambah, kau tahu kau menambah. Ha ni tak lalu ngah tahu ni supo ya. Tak sagi pun supo ya. Ha sabik mano-mano kau dalam la Fatihah, la tahiyat, la kunut, dalam Rabbi fili kita belajarlah. Untuk kita baca dalam hari-hari, wizok mano, win apa mano kita bawa lain sikit. Ha dah so situ. Ha, bila muzahid kepada dunia, nasyaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Dan zahid olehmu pada barat di tangan manusia daripada dunia. Ya kita ni gapa-gapa ya keliru bagi hak demo. Tengok demo buat gotu, tengok demo beli kereta, tengok demo buat rumah molek. Mari cerita dalam hati tu berasa nak bagi hak demo tu. Lepas tiba-tiba Nabi tak silah hak tu, tu duk cerita lah bagi demo tu. Membawa kepada orang kecil, oh dia tu tak boleh tengok orang nampak berjelak. Ala tengok barang orang minta selalu. Ala tengok barang orang tu kau nampak nok no. Ha tu. Ha dia nak wizah tak sempat keliru barang demo. Ha dia tak sempat keliru barang demo ni membawa kepada manusia dia kata sini nasyaya kasih akan dikau oleh manusia. Manusia mai kasih selalu lah. Dia tu tak kano orang. Dah dia tu tak apa no orang kalau orang wi pun puas-puas temale dia nak ambil. Ha kalau hok duk jelak tu go, tak ada orang akik lagi gula duk terale beledah habis makuk dah. Hok tu becid demo. Orang okay, bukan tak saya jamu, nak jamu. Tapi dia tu gak terandah, boleh-boleh. Habis tengah makut dah. Ha, orang tak gapa hidayah tak ada maiwah timu, habis dah tiga keping dah. Pak orang tengok semula, orang becil lagu ni. Orang nak jamu dah. Tapi telajak dia tu tak ada hidayah mari, tak ada pun jeput dah. Celuk dah dalam hidayah tu gak. Sedak weh, pak-pak-pak-pak. Sedak weh, pak-pak-pak-pak. Haa, tu nak royak. Pak orang akik gapa orang labu, gapa masuk tangi. Orang tak ada sudah kita habis dua keping, orang tiga je. Ah pahala klik duk glewak, kau dak apa pula kau je kenal apa nak sejabi buat klik pula dah. Oh lah tu mau orang bila nak kenal lagu tu nampak jelas orang. Nak orang. Nabi tak saya tu zahidkan olehmu pada tangan manusia. Orang ada gapo-gaponya penjangin nampak nak nok. Jangan nampak duk kelio, jangan duk nampak tebulah nok hak demo. Ah kalau kita boleh zahid situ, lalu itulah kata Nabi, nasyaya kasih akan dikau oleh manusia. Orang kenal lalu dah. Orang tak saya wis sikit orang nak wi. Sebab apa tengok perangai yang molek tak ada nampak berjelak, tak ada nampak tomok hak orang dak. Ha dah kena dengan Nabi kata mak dah. Kita cek dengan keadaan lain begitu. Kalau nampak hidup jelak, nampak hidup nak kita sendiri puasa ci. Ha bila kita ci, kalau kita jelak, kita nampak kanda demo, orang beci pun tu kita. Ha dia kena tilik balik kita atik. Ni kita beci kepada demo nampak berjelak. Pas kita jelak demo tak beci, beci pun tu. Ha sabit tu mu kena zaidlah. Barang yang ada di pada tangan demo. Bila muzahid saat ni, menjadi sabakan dan Allah Ta'ala tu kasih kepadamu. Haa, dah tu Nabi kata gitu. Haa, tu baik. Habis itu. Dan zahid olehmu pada barang di tangan daripada tangan manusia daripada dunia, nasyaya kasih akan dikau oleh manusia. Habis kata tu. Adalah zahid itu terjadi ia zahid kerana ilmu. Haa, jadi nak pecah mari zahid ni. Mari perasa FG pada dunia hati tak sakup dengan dunia. Dia tak cari dunia malakah habis dulu. Ha, kita ngaji baru ni. Barang yang tak ada dalam rumah, dia baru cari. Lagi dia ada boleh pakai, boleh minum, dia tak cari. Ha, tu satu zahid juga. Bobah habis tu baru dia pergi cari. Tu dia panggil zahid gitu. Ha, zahid juga. Pakai mari
Duk kata zahid-zahid yang kata hati tak sakut dengan dunia ni. Kamu dia, dia pucuk mari di mana? Humi dia di mari di mana? Maka dia kata sini kerana ilmu. Pak ilmu ti ada dua lah pula. Ilmu ada manfaat, ada pula ilmu yang tak ada manfaat. Ilmu yang betul-betul kita niat ngaji tu, kita nak tahu dan kita nak beramal. Tu kalau ilmu hak bahasa kita ngaji kerana malu, ilmu kerana kita tutup nak harta demo, ilmu yang kita tutup nak ke... niat tak baik, niat tak molek. Abak apa kita niat ya tamu nak junjung perintah Tuhan Nabi suruh ngaji. Dah, bila suruh ngaji aku kacau nak ngaji benda hak aku tak tahu. Halah-hare aku nak tahu untuk nak beramal. Dan lagi pula aku nak tahu cara bab pegang usuluddin untuk nak pergi bersama lama. Dan aku nak tahu pula lepas perutku hak mana pula sifat dipuji, hak mana pula sifat yang dibenci. Tu orang pengaji niat lagu tu serta kita nak beramal dan nak ajar kepada orang yang tak reti pada kita lagi. Tu nama ilmu manfaat, ilmu yang niat baik. Maka ilmu semacam ni lah menjadi tolong tuai dia. Tolong tuai dia. Lagu mana tolong tuai dia? Tolongnya boleh kenal kata ni dunia hak tak ada guna lepas pada mati. Ni dunia hak ada guna lepas pada mati. Waktu kita dok cetak agung, dok dengar ni malai kami, anak malai kami. Ni nampaklah dunia, tapi dunia yang boleh tolong kita di akhirat esok. Pak pejam mata selalu dok kita dok mengaji. Madama fil ardi, selama mana muduk di atas bombing, dok menyetak di atas sejik dok mengaji ni, istighfar lahu bombing dok minta ampun. Pak, mak tengok tu. Boleh makan. Bombing mek muluk mana tapi dok minta ampun. Karena besarnya orang menuntut ti ilmu. Pak malaikat hatta mengasah sayak saat ni, malaikat tak klik lagi tu. Duk kau bucu tu, duk kerana nak payung bel pula klik sagi pula. Duduk, apa kita menghantar orang-orang kerja apa? Duk tunggu nak ambil klik pula. Tapi dia mau golik ke klik lambat, dia tak klik, duk tunggu. Payung sayak tu Haji Din dengan kak dan mama Zainun dia apa? Kak Anung dia. Akru Barhan, mak dia, dan apa nama tak dia. Hatta mai di pintu sejek, lepas waktu kita masuk, dia duk tunggu nanti buat klik pula. Pak kita pi yo payung bang di atas dunia ni, bagi kemolek. Bining tak aja duk payung lah okay? Ke? Padahal tak ada dah bining ni. Payung untuk laki tu pala banyak mana dah. Nah ke? Garu untuk laki tu pala banyak mana dah. Kecek lembut-lembut dengan untuk laki tu pala banyak dah. Pas payung, payung dah tak banyak mana mana pala. Tapi tak ada biar payung sahabat. Kalau untuk laki suruh main nak payung lagi, atas payung lagi, basah-basah main ya. Aku pun panah tu jawabnya. Pakal bini tu peher belah ingat tu pala banyak weh nak payung untuk laki panah-panah. Patut laki tu sedut jadi pelek-pelek lah. Buat sebab kalau tu untuk laki tekau tu pula dah. Dia sama tak peher belakangnya. Dua kali limu ya. Cama ibu oh. Baik tu dah. Tu nak royak dah. Payah juga tu nak royak lebih tak lebih. Patu bak kita berjakoh, bak kita mari tu pula. Hak besar sekalinya besek. Wa syahidatil malaikatu annahum lahum utuqa'ullahu minan nar. Dinaik saksi oleh para malaikat tiap-tiap kita duk jakos 2 3 he tok we mulpah pada api neraka he tok nebe asai mulpah pada neraka he tok nebe mak hak tak mari pun lepas pada neraka kalau nya mari tok selawat awe hak mari pun lepas dan tak mari saja lagi okay? He tok bila mu tidur tidur tak apa sebab jalan tu nak koyak ya koyak habis ha naik saksi pop 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 tapi gak gitulah nak boleh mari dia tu he tak buka atas hati berepek pun. Ayah kena duduk situ pula. Habis kita boleh mari jangan ada berasa dengan kita dengan taufik Allah Ta'ala. Jangan ada berasa kita. Oh, kalau berasa kita, boleh kau dekat dulu. Jika jakoh dengan masjid. Kita duduk-duduk tengah minyak lik juga hari. Tengok bimbing cekir perak. Selik minyak tak ada arah lah kita kata. Mudah-mudah pergi kelik. Pangan demo tiga jakoh. Geno, kalau kita mari pilih gerai. Tak demo ni dulu, ya dekat. Tapi geno, hak dekat tak boleh mari, hak jauh boleh mari. Ini orang panggil taufik. Kulikol kudrati illa ta'a. Tu jadi satu kuatan boleh kita wa'mal. Oh waktu dia panggil taufik tu. Ha jangan dia berasa kita dah. Ha baik tengok dalam ni pula. Ha tu kata Zahid ni dia jadi dengan ilmu we. Sabak dia duk situ. Dah. Kerana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala allazina utul ilma. Ya sungguhnya dia bukan kerana sebenar tu. Dah ke? Ha wa qala allazini ayat di dalam suratul qisah tu. Ayat rakan 80. Ia salah dicak. Ia buat kerana sebedar. Ia bukan kerana sebedar. Kerana firman Allah Ta'ala. Tukar tu deh. Tukar tu. Kalau kita tak biasa ngaji dah tu kak. Ada bekas tanda lah. Dia tak biasa ngaji lagi kak. Buat lah. Buat deh. Kerana firman Allah Ta'ala. Kata Zahid ni ia cabai mari pada ilmu. Mana tanda alamatnya? Ni kera'e royak. Sabit ngaji kitab penawar pun kera'e.
ngaji kitab Hidayatul Sebiang pun qira. Dia mau kata ngaji kitab Jawi, kitab Tino, ada qira hadis. Allah, tengok tu. Apa boleh main ni? Saat ni hadis dah, ni qira pula. Cuma tak ada bunyi tafsir, bunyi kitab penawar, bunyi lekeh ya. Padahal ada tafsir ni ya belakonyo. Tak ada arahnya orang lain ni dedeh. Ha, tengok tu. Ni kata seni-seni ya. Kitab Tino nya kata. Tak ada kena ngaji kita ngaji hak ulama, bukan ngaji hadis Quran. Apa ni? Wa qalal lazina tu'nautul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Al ayat. Ha, ni Quran orang apa lah suratul kisah. Dah, ha, tu baik. Masa kita tu lagu mana? Ayat ni sebagai menjadikan tanda kata nak jadi zahid beci pada dunia ni, ininya adalah Quran sebut. Dah. Wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullah khairul liman amana wa amila salihah. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Ha, hak tu hewi demo ilmu serta ia beramal dengan ilmu. Ada juga tu hewi ilmu tapi ia tak beramal dengan ilmu. Ada pasal tu pun. Hak tu wal iazabilah na'udzubillahi min zalik. Ngajilah, panalah, alinglah, tapi tak beramal dengan ilmu. Ah, waktu dia panggil apa nama ni? Nah, fa'alimul bil ilmihi lam ya'malam. Mu'azzabun min qablihi ubadil wasan. Dan ada pun orang aling dengan ilmu, payah tidak beramal. Ah, tu dah. Fa'alimul bil ilmihi lam ya'malam. Maka tidak beramal ia dengan ilmu dia. Mu'azzabun. Dah, ia kena azab min qablihi ubadil wasan. Dulu pada kafir sembah berhala. Berak ni orang ada ilmu. Dah, payah tak beramal dengan ilmu. Dah, dalam riwayat haninya katanya masuk dulu daripada kafir sembah berhala. Kata bukan hadis, kata ulama. Lepas tu ulama mana hanya kena bahas itu pula. Ulama Yahudi Nasara ya alai dengan kitab ahli kitab, tapi ya tak amal. Dalam kitab Taurat kita kena berimeh dengan Quran. Dalam kitab Taurat kena berimeh dengan Injil. Ya tak sih. Ya nak pakai hak dia. Ya. Jahat tak jahat dia. Ya tak sih. Ya tak sih. Aku tak perlu dah Muhammad. Hadap pada baitil, hadap Kaabah kepada Kaabah Mayyah. Sebab aku ada baitilah dah. Aku ada Kaabah Palestin dah. Aku ada baitil Muqaddah dah. Tak ada perlu turutmu dah Muhammad. Muda ajak pun. Tengok tu. Bayu tahu cekat dah. Tuhan kata ada fawalli wajahaka syatral masjidil haram. Mupalinglah dada muka Muhammad kepada Kaabah. Padah hendaklah kepada Baitul Muqaddas nun. Ya tahu cekak dalam kitab Quran duk royak payah kena bimbing dengan Quran. Tapi kena dia tak turut Muhammad. Ya tak pasal aku turut Muhammad. Aku ada Kaabah dah. Pasal apa aku turut mungnya? Lepas tu Nabi Tuhan pula suruh turut Muhammad jadi rasul akhir zaman. Nabi Musa lah lisuh lama dah. Nabi Isa pun tak ada nak langit dah. Pakai Muhammad lah. Pakai apa Muhammad? Tak perlu Muhammad manusia apa? Rasulku pun manusia juga. Sama ada mata, sama ada kaki. Oh, tak turut aku Muhammad. Amah beranak Mekah lah dah. Orang jadi rasul kena beranak di Palestin. Ya tengok tu lah dah. Ha, orang ni dia tahu cekak tapi tak usah beramal. Ha, dengan ilmu dia. Hak ni masuk kafe dulu pada kafe semua orang. Ni tu guru duk mengajar kita tak semaya sunat duha. Tu guru duk mengajar perangai tak semaya sunat israk. Tu guru duk mengajar tak ada semaya sunat tahajud. Masuk dulu pada kafe semua orang. Jadi surah kau tu je hak mung tu. Oh, dah. Ha, tu dia panggil jahat tu sunat. Oh, nak semaya tahajud, ada semaya israk. Okay. Ada semaya duha. Ha, masuk dulu pada kafir semua beralo. Sebab murid alim duk ngajar mu tak amal. Oh, nyata baris tu ada tu. Besok ngaji banyak sikit, gaduh nak naik tahu. Eh. Tak nak kisah ni, ulama Yahudi tu. Ha, dah. Hak ni, dia duk cerita jamil korum. Korum ni tu, hewi dia ni tahu belakang dah, ya asal orang susah. Kata dia waris lah, anak sepupu kan Nabi, dengan Nabi Musa ni. Lepas tu dia duduk titang Nabi Musa semua masa Nabi Musa duduk. Dapat nama duduk wakmah lah. Dia ada tamu, dia pandai. Nabi Musa ajar dia pandai. Bila dia pandai, dia boleh buat diri mah tu. Gak kaya sungguh lah. Kaya tu satu hari. Fakharaja ala kaumihi fi zinatih. Dia mata janguk-janguk hebat. Kalau kereta kita atau juta-juta lah. Kereta foce ke apa dah. Lepas tu pakai kakak mah ke apa. Mungkin dia hebat pakai ye ke kereta atau beratus ribu. Lalu depan kok orang ramai-ramai. Pas ramai-ramai tu orang hak tu hewi ke hidup dunia ni. Waso dia duk nampak dunia akhirat dia tak nampak. Lalu tu dia katanya ya laitana atiatu apa nama? Ya laitana utiatu dah Qarun. Ah kena dak tak ayat tu maaf kalau tak kena dah. Maknanya nak ayat kata, dia kata mudah-mudah eh. Allah Taala wi kat aku supaya ngak Qarun. Ha tu sama tarung nak tubik ayat ni.
Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala tubuhi sepengah korung, baju pakai yang hebat, dah kakak mah lagi kata molek juta-juta kalau boleh ke aku. Kita lah ni pernah, pernah apa? Kita lah ni tegak penuh pernah lah masa mari lagu tu. Nampak kata mari pro, lima tanya juta tu, oh, boleh kita sedar dah. Harga tidak dah. Kita lalu pulang kau jalan, luah dia, dia naik tak mampu. Lah, tengok, lah, pahal ni. Oh, kalau hak kita dah, ha, tengok dia. Lagu tu dah. Kalau kena fortina pakai mah lima kok berat lini tiga lini dua kok duk berayung pengajar lah lah kau boleh kita tambah mah 40 lah ni gelai atas mari di Indo buat di menara lalu syah-syah lah kalau boleh kita lah perut tu lagu tu dah tu orang yang mau hidup ke dalam dunia ya cerita lagu tu lah bukan masuk korong sekarang oh, kita lah ni berlagu tu gejar lepak tengok rumah lu potong saya mati lah kalau boleh kita sedap kita doa bawah ke atas ke tepi lah pagang musik stand lu aku tu dah ni berlagu tu masa kau hari tu ni orang yang utama hidup dunia masa kau korong tu baik mari satu rumah dia maka hebat maka lawah sebab korong ni innahu lazu hazin azim. Sungguhnya korong ampunya kedebay lagi kebesaran lagi kehebatan lagi dia ni. Ha, sabit kita nak kedai ban, nak janguk, nak takabur. Dan nak hebat, we sebut dalam Quran berpuas hati. Ha, ni dok kita dah besar diri sekat kita. Ya. Dan, ni nak rakyat kata, korung kedai ban dia, kebesaran dia, ketinggian dia, hebat dia ni. Siapa tu yang sebut dalam Quran? Innahu, dan innahu apa nama ni? Hazul lazik, apa nama? Innahu ka lau hazin azim. Sesungguhnya korung ampunya kedai ban, ampunya kebesaran. Dia tu, dia makan lagi. Tapi ada orang gila ke dunia, nak cerita tu. Tapi ada hak tu hawi orang ilmu yang manfaat. Bila dia dengarkan orang duk cerita hak korong pakar. Dengan kakah mah dengan pakaian yang comel dengan kedera'ah kalau bahasa kita kak. Bapak dia tu duk cerita kalau boleh pakai korong, mari ayat belakang ni berkata oleh mereka yang diberi akan ilmu. Orang hak tu hawi sinaran ilmu hak nampak sampai akhirat, ilmu hak bahasa manfaat, dia boleh tegah tuan dia. Dia sendiri dia boleh tegah dah, payo boleh tegah saya pula. Bila saya mai duk cerita nak suka korong saat ni tu. Nah, sebab kita tengok rumah molek masa cerita nak tengok mah kau cerita nak. Saya ya kita orang hatu hawi ilmu ya tanah. Celaka kamu. Hatu wailaka. Ha tu. Nah, mana wailakum celaka kamu. Ha celaka kamu orang panggil dah. Kelimah celaka ni teruklah. Nah, kelimah yang jauh daripada rahmat lah kita kata. Nah, wailakum celakalah kamu. Payah kata lagi lah. Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Mudah cerita barang yang munak-nak yang ada pada korun. Gitu-gitu-gitu tu. Celakom. Bermula pala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman. Ha, dah. Dan yang beramal ia akan amal yang soleh. Dah. Lebih baik daripada barang yang diberi akan korun di dalam dunia. Apa Allah bagi kita? Tak ada berasa. Gegar tu hewi ime tu banyak mana lah. Ha ni kita tak ada berasa sampai kita tak ada baca hari-hari tu. Pasti bukan duk bagi belaka manusia tu jadi boleh jadi belaka. Tuhan jadi belaka manusia. Tapi manusia tu wi mata kaki tangan serupa jangok comel ada hidung sama tapi tak sama kita dengan orang agama asing iman dengan Islam. Tu tempat tak sama. Ha tak sama ni kita kena bahasa besarnya. Tengok dia hebat tahu mana pun. Oh hak tu hewi kamu tu lebih tu. Tak ada arah nak gung agapo dah. Bang tak dia baca lagi dia. Tak ingat dah bagali. Oh, biar atas dah. Mak tak ingat ke dah? Alhamdulillah, ya Allah. Waji. Tinggal sini sungguh, boleh biar dah. Oh, tak boleh pun tak ingat ke dah? Tak ingat waktu kita tak baca. Beli tak ingat ke? Ha, ingat mujur beli terapak amal-amal dia tahu sekali. Alhamdulillah. Haa, tu dia tu bila. Tengok ni, orang ada ilmu. Apa muduk kaca gila dia nak korumnya? Walau dia mah, walau dia pakai hebat, walaupun pakai dia kedera, mata, cumi mata, dia gata juta pun. Mu tak sedek kaca gila lah. Hak tu. Hak tu dunia. Hak mu ingat, hak mu lebih tu. Hewi kemu tu gapa nama. Lalu dia kata sini. Bermula pala Allah Ta'ala lebih baik bagi yang beriman. Haa tu. Pala iman hak tu hewi, hak ni hak baik. Dan yang beramal, yo. Yo orang hak beriman saat ni tu. Akan amal yang soleh. Haa boleh kita duduk mengaji, boleh kita duduk semaya, boleh kita baca Quran. Okay, boleh kita duduk niat itikah, boleh kita masuk dalam masjid, kaki kanan kita baca pula Allahumma tahli, tak tahu ingat, tak ingat pun ruku. Ha, apa lagi? Tak tu tak apa dah, tu tak apa lah tu, dia panggil maha belakang lah tu. Nak gung hatu hewi korong tu bukan lah tu.
Itu daripada barang memberi akan korum tu ya tafsir dah tu. Ayat Quran sekat tu ya. Nah, dan yang beramal ia akan amal yang soleh. Sekat tu ayat ni. Hak daripada beri lebih tu daripada barang yang diberi akan korum mana di dalam dunia ni. Apalah? Hak muda beramal-amal yang soleh, hak tu hendak bagi pahala kamu. Hak muda beriman dengan Allah, hak ning yang paling maha. Tu orang ni ada ilmu yang ditegak orang hak duk gila ke dunia tu. Ya dunia lagu tu tutup tu hewi tak ada apalah. Nah, sabit tu kata mangkana harsad dunia. Nah, apa nama siapa-siapa dia yang tutup ke homo eh dalam dunia. Ya nak ke dunia, kalau kaya pun nak ke dunia, kalau pengkak pun untuk dunia, kalau lebih pun untuk dunia. Nuk tihi minha. Aku nak wi kamu. Masa wasai malam nak ke wi. Tapi mu ingat dah wa ma lahu fil akhirah. Nah, wa ma lahu fil akhirati min nasir. Akhirat tak ada sikit habuk dah gaya mu sebab ku wi tah dunia dah kamu. Mu nak pekak tinggi ku bui. Mu nak kekayaan ku wi, mu nak rumah molek ku wi, mu nak bini pak ku wi. Tapi akhirat nasib mu tak ada dah sebab ku tah dunia dah. Ha, mu nak tutup tah dunia lagi. Dia 300 rai pun lagi. Siapa tak jemaah, oh, siapa tak mengaji, siapa tak zikir. Tak apa ku wi. Dah. Hamu tutup pula karo ni, pekak tinggi tak aja jatuh. Ku wi kamu, tapi ingat kalau mu tak buat akhirat, tak ada. Wa ma lahu fil akhirah. Dah. Bila sabik ngak akhirat kok tak ada ada nasibun, nasib mu tak ada dah lah. Dah. Hon hak paling takut dah. Tu baik. Itu tak sebut dalam Quran tu. Dah. Lalu tu yang kata sinya dan telah menerangkan Allah Taala dalam ayat ni. Dalam ayat sanilah. Ayat wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah ni. Dah. Ni nak ayat kata ayat ni mari terang ni, hak pedah dengan gapo tu? Mai pada ilmu. Sebab tu hawi ilmu ya boleh tegak orang tadi. Ya asa korum ni ya beci kepada Nabi Musa nya. Sebab Nabi Musa dok gi minta gapo ni, minta zakat. Buat di kupik dia tu kaya tarung dia saya tak keluar zakat. Nah, mugi minta sutai sekali ya terena. Ya katanya mutasar dok kacang mai minta lah Musa. Ini adalah pandai aku hak dalam usaha aku lah. Mutasar dok kacang mai minta lah. Apa Musa apa hata kaki gi minta lagi. Tak wi juga. Akhir sekali ya nak malu Musa. Tengok tu. Ya nak malu Musa sabit buku upah duit ni bukan jamel lah ni sekarang dah. Ya cari korun orang dah dua orang tino sore pas yang lain sore lagi hok sore nanti tanya masalah hok tino sore ni nanti sanggup zina dengan Musa ayah sialah bermolek nak jatuh satu kali tu Musa duk mengajar Musa duk bersarah duk ceramah hasakut tersetuh belakolah hadirah kau ibu bapa ha tinggal semaya bermolek setuh cara bab zina bo sudah pak Musa kata siapa dia ada seki kok mana tanya orang tin hajatel tu selalu akik tangan berah hei antara tuan guru hei ya Rasulullah hamba berasa nak tanya ni. Nak tanya gapo? Masalah bab zina ni setara mana? Tak ada setara mana Musa kata. Bila zina ni dosa duk tekak sirik. Dah. Undang dunianya kalau biasa bini dah kena katak siapa mati. Kena rotes siapa mati. Kalau tak biasa bini kena katak 100 uti. Pak kalau tu zina sendiri? Ya cai pucuk. Kalau tu zina sendiri apa hukum? Jawab Musa kata, kalau hamba zina sendiri pun undang-undang kenapa tu ambo apa lebih-lebih lagi moga ambo rasa pula dah. Nak patuguk lagi dah. Nah, ambo apa kena sepatu sebab ambo ni bukan apa nama ni, bukan unik-unik hak ambo, unik Allah Taala. Kalau kita akan zina, zina dengan siapa nuh hati nuh nuh. Hak tino pun kena duit dah tu. Ambil gol ni yang ni kena duit enacah lah. Nak berbuti satu lelek tai putih dua je selerok dah. Hak putih satu 300. Kalau nak 2000 gi ngah malak kok. Hak tu dah Allah belah putih tok pala tu. Aku tu dah ada jadi tu kamu ngantai demo dia mau ikut satu malam. Honda apa gore 300 tak perlu gore. Saya dua kemarin mek motor tak kelik pagi punya aku tak ada apa. Pagi 300 mek dah. Apa dia mau kok ngah malam aku 2000. Naca. Alah belah uti. Tak ambil lah apinya nah. Ini belah gotu buku kau ni yang ni. Nah deh. Lepas tu hok nu akik nu zina ngah nu. Hok nu bangun pak. Sungguh kau ya perempuan aku berzina dengan mu. Ya Allah, di mana bucu tu? Musa tak ada nak kira kau demo pang siap dah tahu eh. Pang siap dah. Ni nak boleh kata korong telah di bawah misabik Musa marah ni. Marahlah tak uya kat apa lagi yang marah tu ni. Malulah. Hala rosu bezina ngam tino. Tapi dia tak percaya. Yo tengok-tengok duk tamu di pandai. Ada apa kayak tendak. Zina situ. Apa kena duit dah. Musa pun lepas esok ke tu risik-risik lah nak cari siapa duk beralang ni. Dah. Apa siapa orang Musa tak percaya dah orang fak dia nak percaya nya nak malu ya nak malu Musa nak murih tidur kaca minta zakat
kita boleh kata apa nama ni, boleh kata dia tu nak masuk di dalam nak telat di bawah mana. Pamusa risik-risik, oh beralang korong. Nah, batang kata orang duduk belakang upah ni kena pada korong sendiri. Bila dia tahu kata korong saat ni juga, menadah tangi dengan Allah Ta'ala selalu. Ya Allah, dah bagaimana mu tahu secukup-cukup tentang korun apa yang berlaku dah terhadap aku. Maka di hari ini aku mintalah kepadamu dah bala apa saja yang pelik daripada bala-bala yang lain. Dah selalu tu ada apa-apa telebom ni selalu dah tempat dia duduk gok-gok-gok. Atelon ni tak cuk lagi. Sikit-sikit wadu-wadu kemak ni. Tu nak royak so dah ya deraka tak keluar zakat tu sedah. Bahaya kedua dengan sebab doa Musa ni ya berkat sakit hati yang buatkan dah terhadap dia pastara tu. Telah dah. Tu dia panggil telah dia. Apa harta dia? Kaya setara mana boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Okey, kalau boleh tolong jadi kita nak sedekah jariah tu apa kita loan ni ya? Ada juta-juta lebih pun. Kalau tu yang mati, hak tu dunia ya juta-juta tu. Hak dok 200 kok kota fik ro eh bangun ne tarika, bangun ne sejek hak tu menjadi tolong akhirat tu ya akhirat tu. Dah tu nak royak orang panggil tu orang panggil nak beza antara hak dunia akhirat. Duk taruh semata-mata tu orang panggil dunia. Pak berjaya mata hak kita berdekah tu hak jadi akhiratnya. Tu orang panggil situlah di antara korum tu orang panggil. Dah kata setengahnya berlaku boleh telah dua minit. Begitu dengan sebab berdoa oleh Musa kerana sakit hati. Dah siapa nyogi upah dia mengaku kata berzina dengan Musa saat ni. Akhir pecah juga lah dah. Kata korum duduk di belakang menjadikan sebab telah di bawah minit. Siapa kelani kata tak cuk lagi dia telah dia tu korum. Dah, tu baik. Lepas tu yang kata sini bahwasanya zahid itu setengah daripada pedah bagi ilmu. Ayalah tu. Sebab apa? Ilmu tu hawi ke dia kak? Dia boleh tegur kepada hak sain dia hodok gila tadi tu. Kacau tu benda tu sama tara ya hak dewi kau korong. Hak imemu, apala mu, amma mu, hak ni lebih baik. Hak lebih baik. Gapo dia kata dalam surah Watin tu? Okay. Watini wa zaituni wa turisini na wa hazal baladil amini laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dengan amal yang soleh dan pala ni tak punah pakbila dah tak jadi. Tak punah tawon-tawon. Ni iman kita, Islam kita hodok ngaji, hodok semaya, hodok sedekah, dan hodok zikir, hodok selawat menjadi kebaikan kita. Ghairul ma apa nama ni? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tak punah sampai bila-bila dah. Hok ning hok tai sungguhnya. Nak suka dengan ayat ni juga kan dah. Hok ni orang panggil tak punah. Sabit telah kita bagi orang yang cerdik tentu yo tutup benda hok tak punah ning lah. Wi banyak. Orang hok bodoh yo tutup benda hok punah hok sama tara. Lebih-lebih lagi Tuhan kata inna hazala fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hak pilih mi utama dunia tinggal akhirat ni besok dah berlaku sebut lagi telefon umat-umat suhuf Nabi sebut lagi tak suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di ayat dah. Kata fak tu seolah ambil dunia wa anak benar dan ambil akhirat wa anak tiri. Mari umat Nabi Muhammad pun dimai takut jadi lagu tu juga. Takutnya ambil dunia wa anak benar akhirat ambil wa anak tiri. Tu tak kita rasa sendirilah taruh mana dunia anak benar ko akhirat wa anak tiri atau akhirat anak benar ko dunia wa anak tiri hati kita rasa tengoklah kalau berat kepada dunia hok mengalih ke akhirat ce dunia muak anak benar akhirat muak anak tiri. Dah habis kat tu wallahu aalam mana kita tu tamak tinggal kita sebuah hok lain kita ahli muhammad hendak bawa hendak bawa kita mak dawak ke? Ha mai mah mari. Oh tawak dah dah apa tawak nak dah. Muka apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Duk cara di segi orang baloh dah ke? Orang baloh ni. Baloh lebih pada 3 hari ngan tak ada uzur sarung lah. Dah masuk di dalam dosa besar. Dan lagi tiap-tiap hari senar, tiap-tiap hari komi. Nah, jadi malaikat marilah ambil amalan wak naik langit. Tapi sabit dengan orang apa nama baloh ni, jawab kepada Tuhan kata, hei malaikat, mu tinggallah amalan dia. Tak usah wak naik, tak usah wak naik. Widuk situ, hingga dia baik. Hingga dia baik dah. Kalau ni kalau kita boleh pakai nafsu kok, kita kata kok, orang yang baloh lebih pada 3 hari tak kecek kok. Bila dia ambil nafsu duduk depan kau, dia tak jong, kecek tak kecek apa mati.
Tu ingat dah. So dah masuk dalam sabsa. Yang keduanya membawa kepada apa nama ni? Membawa kepada amalan tiap-tiap daripada hari dah hari senar tu, hari kami tak akan naik ke langit dah. Mana tak baru ni tu? Muka apa? No, dah baru sekali dah. Itu ini suatu muhimah. Situlah. Ya kita ambil atas sikit nak masuk. Ya tak ketahui olehmu bahawa sungguhnya meninggal berkata-kata tu akan sedaranya yang Islam. Makna orang sedara yang bukan Islam tak ada apalah kita nak balas harianya. Banyak mana? Lebih daripada 3 hari tu hukum tu berharam. Tengok molek dah penutup duk ngaji pun supalah. Kita dak tak kecek dengan siapa dia hak tak ada uzur syarak lebih pada 3 hari tu hukum tu berharam dah. Pas kita ngaji lepas baru ni siapa senar kami nak kalilah kata riwayat dalam hukum dalam hadis Muslim dah malaikat mari wak naik amalan nak senar kami dah akan dia orang yang balas sat ni tegak tinggal situ tak wak naik dak dah tu benda besar belakalah tu lalu tu hukum YouTube 3 hari. Tetapi telah berkata oleh beberapa jemaah daripada ulama bahawa sungguhnya ia seorang daripada dosa yang besar. Itu jemaah ramai-ramai lah kita kacak mudahnya. Fak-fak ulama kata bila orang balas lebih pada 3 hari yang tak ada-ada sabak, pakai hukum tu baiklah hukum dosa besar lah. Dan sebut kata hukum dosa besar, ia tak jatuh dengan amir semaya. Nah, ia tak cabut dengan semaya. Ia kena taubat lah dosa besar lah. Itu jemaah lah. Malaikat kata dia kerana uzur syarak seperti bida'ah. Orang kerja bida'ah yang tak ada contoh zaman Nabi lah. Lepas bida'ah tu pula yang cerangah dengan agama. Sebab tu bida'ah yang pecah tu baik. Bida'ah wajib, bida'ah haram, bida'ah makruhah. Bida'ah sayi'ah, bida'ah hasanah. Dia panggil banyak pula. Kalau dia jadi buat kerja benda bida'ah, benda yang tak ada contoh zaman Nabi. Kalau Mahan kata tiap bida'ah tu kok masuk neraka belakang. Siapa-siapa pun sobat masuk pun tu. Sayyidina Usman tu dah bayar keluar tu tak ada jamin Nabi ya buat jamin dia ya. Pas Sayyidina Umar pula dah mengada jemaah terawih tak ada jamin Nabi suku-suku ya semaya. Kamaria lalu tu lah apa nama ni mawak jemaah. Sayyidina Umar siap tak ada jamin Nabi. Pas jamin Abu Bakar pula orang tak keluar zakat. Ya igak halal tu pengat orang tak semaya juga. Jamin Nabi tak ada kali. Semaya tu ada lah. Tengok. Jadi timbul mari Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, buat Qur'an pula dah susun Qur'an. Mari buat Qur'an. Baris titik orang lain pula dah. Zaman Nabi tak ada. Duk kotu sikit, kotu sikit. Buat sebuah zaman Uthman dengan Ali lah. Lepas tu dia panggil tak ada contoh zaman Nabi. Nabi buat, Nabi tak ada buat. Dia mula mengada lepas ada Nabi. Tu dia panggil, kena Nabi. Sambil kata tiap-tiap bida'ah ni bukan kata sesak belakang dah. Bila bida'ah, benda yang tak ada-ada, contoh zaman Nabi, bila dia ada pada masa yang kita buat, tak ada cerangah dengan Quran hadis, nama bida'ah hasanah. Supaya buat makhluk ke apa tu dah. Tu dia panggil di antaranya. Duk murid sangat kau makhluk tu. Lepas lagi pula kata dia ke apa weh. Dan tak atawa pasik. Dia pergi balas kerana tinggal semaya. Dia balas kerana mabuk. Aku tak sedar dah kecek dengan kalau duduk mabuk ini. Ikut mu. Hak mu tak sekecek pun kawan ni kata. Balas lah tu. Kita saya kriya sains sekali, ngaji sekali, kutip wastu sekali. Ada beradu ngisap, bercucu lah. Kita pergi murid-murid dia, rakyat dia, yang molek, yang marah. Balas lah buku tu tak apa. Sebab masuk dalam uzur syarak. Ada sains tu pula kita dah kata dia wahid judi. Habis belakang dah. Kadang belakang dah habis dah. Dulu kaya lah, tak ada belakang dah. Okay. Kita marah dia, murid dia. Dia beci dengan kita, nasihat dia benda lagu tu. Balah tak kecek kita, saya ke dia. So, judin hukun hara. Kulfihima ismun kabid. Arok dengan judi ni dosa besar. Tu yang kapus sekali dua tu. Dia raya kata, sesungguhnya arok innal khamru wal maisiru. Sesungguhnya arok judi ni. Ismun kabid, fihima ismun kabid. Dosa besar dua ni ni. Bukan tamadak, sabit dia tu yang kapus. Golik dia judi, dia mabuk ada. Dia yang mabuk, oleh dia judi ada. Dia kapus dua tu dua. Pak judi dengan arak ni pula orang panggil rijsun min amali syaitan. Amal setan. Bukan amal sunnah, bukan amal fuq-fuq nabi, bukan amal orang baik. Amal setan rijsun min amali syaitan. Ulil demikian tu fajtani buhu. Mungkin nak jauh lah benda ni. Dia kata, "Pak kita nasihat kau sayang kita." Ya marah, balas lah buku tu. Hak tu tak apa. Sebab orang panggil uzur sarung hak tu orang panggil. Tu. Akan dia lalu tu. Dan jikalau ada tersembunyi sekali pun. Tersembunyi sekalipun ni lagu mana? Orang tak ada siapa dia tahu.
atau hidup mabuk, hidup judi, hidup tinggal semaya, hidup zina. Kita tahu. Pak kita orang lain tengok nampak molek lah. Nah, jadi mau tak tahu, kita tahu apa puasa tak maya ke apa. Pak kita nak saya balah dengan buku tu. Kita balah apa? Mu tak tahu cara bahasa aku tahu belako. Ha nampak molek gitu. Ha kita apalah mung aku tahu pala perut. Ha orang panggil benda yang wak maksiat tu sembunyi dengan demo lain. Dah, tapi dengan kita nyata, kita tahu kau sang dia kecil. Kita nasihat dia benda ni, maka dia pun marah kita semula pula. Ha, tu nak royak dah. Orang pergi masuk lauzul sarok juga. Bermula dobiknya itu bahawa manakala kembali kepada membaiki, ha, membaiki bagi agama. Yakni hajur. Ha dah. Atau dikatakan apa nama? Si mahjur. Kita tengok ngakak dia dobik lagu mana kita balah kata tak apa. Ha dah. Bapak kita tengok ngakak dia kita nasihat dia tu nampak dia nak beradu eh. Ha nampak dah hendak ke masjid dengan orang ngajar dah weh. Ha berjudi gapo mabuk tak ada weh. Ha tu bila nampak dia nak kembali ke benar baik, hari ni kita alih balah dah lah. Ha alih balah. Nasaya harulah yo. Ada apa lah alih balah nak baik dengan dia lah sebab dia boleh tinggal benda nun dah. Ha kalau kacau balah lagi tak baik lagi kita lah. Ha sebab kita kacau balah kita tak kecek dengan dia buku dia tak semaya, buku dia mabuk, buku curi orang. Dekat saya dua mari tes hati dia mu kepala rutup pak ekor ni moyak. Ha, buat tiga hari main tunggah demo nama itu kata dia demo. Ha, tunggah. Masuk kau TV tu luar tak ada dah. Ha, tu nak royak kita tu kacau duk balah, duk nasihat buku tu demo tak kecek. Pastu bawa kita nasihat demo pergi tinggal habis benda tu, tak ada apa haruh lah. Ha, dah. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka tiada haruh. Royak cara mana dia itu patu. Duk cara mabuk dia, duk cara judi dia, duk cara jahat dia tu, duk cara curi dia tu. Ha, tu ada apa? Mu tak kecek apa? Bukan nak murih dia, nak murih di perangai dia. Ha pak kita jarang nak balah lagu tu mu dak kan. Balah hubuk tara, balah kamerang hak tu mu tak ada dego. Iya. Dah, balah kamerang gapo lah gitu mu tu 2 tu 3 tahun tengah dah tu hawa nak kaneng. Hak tu betul satu tu betul dua. Salah ke betul benar betul dua lah aja tak apa hati tak kecek lagi lah tu. Hak tu dah masuk dalam sarang hak tu pula kan. Hawa nak kaneng tu tapi dah balah hubuk tu. Allah, dak kan. Habis nak menyemak nak gapo apa kita kena itu tu. Ingat qada Tuhan kita reda lah. Ikhtiar cekak dah baik dengan demo dah kecek dengan demo dah tangi diri tu seumur dah penangang dah tengok jalan. Aku demo tu seumur tak akik tangi. Ira mah gigi kelau bujur jatuh dah senyum. Dah bagi duit yang utuh demo tu pasal tak alih lagi. Nak murid sabar dia. Raditu billahi rabba. Aku puas hati dengan Tuhan dah. Tak letak aku. Aku ni habis tangi pasal lenguh dah. Tak nyakit sama pak pemuju dah. Kena nak bye-bye seumur tengok jalan. Nak royak weh. Kini tak kini tak apa dah apa kita aja cerak kayak kedah nyebayar habis sekali berapa ratus tengah 300 tengah kedah cai Allah kedah cai mah kedah mi sembah tak leh lagi pandang murid pio tak ada kena murid dah kena murid di kita lah sebab apa sebab perangai tak oleh orang tak si buat belakon dah ha tu baru kena ni kutip balah dengan cai mak balah dengan cai ayah hak belicing ni kutip balah ha tu jangan ingat tu raditu billah aku berpuas hati bertuhan dengan Allah ya tak letak aku. Ia berlaku kontrol tu. Ada hikmat tu, ia tak aku tu. Mujulah alhamdulillah. Sebab tu, Tuhan buat tiap kara comel berlaku. Ha, tu duduk situ, dia kena. Ni balah. Okay. Ha, tengok tu. Satar-satar tu kutubi ahre, kata dia. Deh. Baru habis situ. Ini suatu muhimmah. Ha, sangat penting lah. Deh. Mana yang ditakut atas segala orang yang mutuh atas keluarganya. Atas, yang memutuhkan akan segala keluarganya. Ha, ambil satu peringatan, satu amat penting lah. Dah. Ha, satu muhimah ni satu yang amat penting ambil berat timna. Gapo ni? Nak royak kena takutlah atau orang putus keluarga tak kecek balah tak hubung gi mari. Pala ni yang mudah nak hubung dengan gani tak apa dah. Assalamualaikum. Ah tak ada klik datang ni dah. Pocik dah, potih dah. Sibuk sikit sehat tak ada apa. Eh ke salam belakolah tu. Pacar ke salam tu kita bersalam dulu molek assalamualaikum ke salam belakolah tu. Baik lagi Mekah nak gapo tu kat salam Rasulullah tu weh. Molek bu salam assalamualaikum. Ke salam kepada Rasulullah tu dah. Ha kata tengah hak buat assalamualaikum mu kena jawab lah. Assalamualaikum. Ha tu. Ha tu nak jawab tak buat-buat umum gitulah. Ya tu mu apa ulang ngaji dah tu. Dah ke? Ha buat molek Rasulullah ke tu. Assalamualaikum. Baik lagi Mekah ke salam Rasulullah tu dah. Ha tu bahasa dak piyo ayak ne ban lah. Ban anak odok kerja bukit tu. Kekin lama tak leh makan tu. Ya gitu kira. Ha dah tu nak royak wi bang. Nampak salih dulu tu weh. Assalamualaikum ke salih Rasulullah. Ha ni kena jawab. Pada ramah dah. Ramah kena royak gitu. Eh pak mende ke salih belako kaum Rasulullah. Dan nampak bila kita duduk di bola beme ratik beli kandah ratik paruk ratik poji buk dia ratik. Bubuh lah. Dalam hati kita tu. Ha moyak mulut tak apa. Ada apa? Ke salih Rasulullah tu. Oh tu tak ada penting mana royak umum gitu. Hei fok-fok batas baru ke salih belako Rasulullah kamu tu. Kok gitu tak ada apa dah. Kau ni kena penting sebab buat assalamualaikum.
Ya ada pula ulama bahasa tempat kita buat mudah-mudah dah. Nah tu baik. Malu nak kecek lagu tu aku nak mata juruh. Ha juruh belah lah. Dia tak boleh kita mulai yang lalu dah. Assalamualaikum aku tak boleh malu nak ayat aku tu. Ha tak sorok ya lah. Dah malu sangat kok. Dah. Ha tu baik. Ya katanya. Nah, ia ditakut atas segala orang yang memutuh akan segala keluarganya. Maka ia demaki iaitu, demaki ia orang memutuh keluarga ni, ia tamu, ia puca mari mana, weh. Sabak bermarah-marah. Ha, nah, situ. Hodok mari balah-balah tu, kis tu, kis mari marah tu. Ada sifat dindan dalam perut dia. Sabit tu, kata, wal kazimin al ghaiz. Orang yang payah marah ke orang ni, orang ni sifat takwa, orang ni sifat serga. Ha, bila kita mudah marah ke orang ni, oh ni bukan sifat serga dah ni. Mari pak mari korang sebab dengan benda ni tak jadi selalu dah kita nak kecek. Orang kelola tak reti tak pandai-pandai nak muris mata-mata. Ha jeling kok orang balik gapo kecek pun tak dak dengar sebab kita benda alik dalam demo kelola mari kita tak ana dah. Ha ni sabik kata sebab mari dimarah-marah dia kita tak leh kawal dimarah timu mari balah lah. So dan lagi pula sebab berkelahi-kelahi sebab dua tu. Ha kelahi orang panggil hak sani marah ni kelahi. Ha dah mari marah patu kelahi balah hak telon dah lah. Dan sebab bersakit hati, ha sakit hati orang panggil dendam. Dia mudah kata teruk-teruk, dia mudah buat gapo-gapo, mari dia taruh sakit dalam hati. Ha tu, gena tak ada nampak tengok mata dalam ni ku kelising mutu. Ha yalah dah tu. Lek molek dia tengok nampak kita nunuk paling kok layak ada dalam perut dia tu. Ha kita kalau ada lagu tu kita tak usahlah, wi besar kita ampai wi banyak. Ha nampak dia mudah baik lain-lain nampak nunuk tak saya tengok mata. Padahal Nabi royak ada apa nama wala tadabaru dan jangan kamu belakai setengah akan setengah. Bila bertemu jangan duk wi piyah, jangan duk wi belakai gitu. Kena ngadak muka wi molek. Panapa duk ngadak muka tengok piyah tengok hujung cer tu yang ni tak molek lah perut dah tu. Hak tu duk jadi pucuk balah tu. Kita jangan hak tu. Tu wala tadabaru. Ha, janganlah kamu belakai setengah akan setengah. Mu kena jumpa molek. Pas sama Islam kita, pak kita tengok kita suka kita senyum tubik gigi atau senyum bibit mulut. Dia wi falas dekah dah. Dekpal dekah bukan kena duit nanti duit pitih kain baju. Senyum tu orang panggil sedekah dah. Tapi besar dengan kita sifat dendam adalah perut. Ha tu duk nunduk. Banyak tu. Duk nunduk nak marah. Dah. Ha tu orang panggil sebab hati yang duk mari. Dah. Sakit dalam hati ya. Mari cerita nak marah sudah. Ha tu salah satu sebab menjadi kelahi kata dia. Lagi pula bertambah hasad dekakah yang belakang tu. Dah. Ya ni deki. Berdeki-deki. Mun deki kat aku. Kedeki kamu. Tengok mu besar. Aku nak mu besar tak. Ah molek, kita nak wihilian ni mak demo. Tengok demo jual aku, tosi wil aku. Tengok dia demo molek, tak ada panah-panah pun tak ada apa-apa. Ha cerita kalau apa-apa muju. Lalu berangkut jalan lah, pak rai apa habis. Oh sorang muju. Muka pak rai boleh 3 juta baru ni. Pak tengok tadi apa habis tu kau sorang, tak baik. Tak ada gitu pun muju dah. Ya Allah dekit dah tu. Tengok molek kena tepih molek dah. Yang ngego ni kita tengok orang gapo molek-molek, pah mari pah. Dah, hak tak tuju dengan kita. Ha perata saat ni tengok demo terlalu boleh keluar 3 juta dia Pak Rai ni. Patah ni tadi marah habis mapuh yak kuning. Wah sal ngin apa duk ngangor. Kita tahu tak baik lah perut. Yalah dah tu. Yalah dah. Pasal cek bukan lain dah tu. Ada rasa-rasa tak kan mereka tahu baru boleh beli kedai 2 bulan ya. Minta tak tegra dah. Ho tu kau senyap mujur. Ha tu yalah tu. Deki dah tu. Ha deki lagu tu dia panggil taman ni zawalil matil wai. Cita dalam hati nak wini nak wihilan ni mak ya ada pada saudara. Ha tu yang itu ngadeki tu sebab bagi pucuk menjadikan tak kecek, menjadikan marah, menjadikan murih. Pak masuk le kedai masuk di tempat gerai, kita dia tengah bangun demo, pak orang masuk, perut tubik dia. Jalah tu. Dia tak alih tubik, Nabi tak alih tubik. Duduk dulu. Nak tubik boleh, demo duduk ngupak. Duduk kali molek-molek atau kita bawa masuk, bunyi duduk kecek. Oh, teruk dah cik mak kena tahu. Orang duduk kecek belakang dah hutek keliling dah. Kedai celoh pun ada, kedai cik mah pun ada, kita malu kau saing. Pak kita dengar apa sebut lagu tu kita tubik gilah. Tak apa tu. Sebab orang pe malah masuk kursi. So bari satu law tak wei tu. Okey demo nun salah habu yang ngupak. Kita salah bawa dengar. Apa kita nak tubik kau anak royak cemak tu kita gapar cemak mana ada? Kalau tegak ada. Mana tubik kau jauh lah. Ah ha, Yesus tubik ha tu tubik. Ah ha, malaikat je ngarung royak cerita lain baru kita duduk. Ah ha, sebab apa orang panggil apa nama dikatakan orang panggil apa nama awatakallamu syarikul mutakallim. Ha dah. Orang panggil kalau yang dengar. Ha dah. Kalau menutup ti dengar tu kosi dengar orang berkata so berisak tu lo. Habu wei yo nun salah segi dia ngupak. Habu wei ni salah bagi dia dengar. Ha hak tu kita lari tu baik. Boleh dah. Ni kita duk orang kecek benda molek pun apa pak kita gilal dah. Nak kira yak cerita gaduh dengan anak dan sebagainya. Nak jaga gak hati orang ni. Kok pecah mari dah. Maka sekali yang tersebut itu hak sanilah kelahi marah deki apa tu. Dosa yang besar lagi pula kena laknat.
Lagi pula kena merka, manalah nak lah Allah Ta'ala. Kena merka, merka ni ghairil maghdubi alaihim tu lah. Allah Ta'ala merka dan laknatnya, laknat ni jauh pada rahmat. Seperti firman Allah Ta'ala. Orang saat ni dah, dia ada deki, dia ada marah, dia ada kelahi, dia ada apa nama lagi ni dah. Dindang apa semua tu, masuk di dalam perkara yang Allah Ta'ala laknat, lagi Allah Ta'ala marah. Mana dalilnya? Seperti firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِنْسَاكِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَيُّ سَلَوْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Boleh, ayat pun ada sekat tu lah. Ada sekat tu lah, mudah tanda dah. Itu sebagai yang dalil menunjuk kata orang berdeki, orang marah, orang putu rahim, orang balah. Ini tanda daripada ayat dah yang tersebut sana. Habis, wallahu alam, ada gapo tanya sikit lagi. Tak ada dah. Pak tak ada minggu depan ada we 45 ni minggu ni. Nah, 415 hari Rabu ni. Apa? Negeri Mekah wajib. Patu kiyonya kalau wasaah nak cari orang ngajar tak ada depa lah. Amo juga 8 minggu dah lah 2 bulan je. Tak apa 2 bulan, 7 minggu kita mu. Kau we dah. Kalau wasaah nak cari orang we akhir leksik malam kami, tak ada gapo. Wak panama ni sama tak kita klik dah. Kalau tak boleh nak cari orang kau kena tinggal dulu 4-5 hari minggu ni. Begitulah penutup hadut titan dah esok pun dah. Amun lagi buat haji lah dah. Pada tahun ni Allah Ta'ala akad alhamdulillah lah. Tak ada uzur ke mana 4-15 panama ni hari Rabu ni haid di tahun. Lebih kurang pukul 1 tu tu ber. Pukul 8 pagi tu sudut situ dah. Kalingan ayuk lebut dia ke apa lah. Dah. Semuanya lebih kurang kat dengan 30 orang lah. Hak rumah ngegi sekali ni ni. Begitulah dah. Pakak berdoa lah. Minta uwi selamat. Uwi panjai kau umur boleh buat. Dah. Haji dengan aman beruwi maulid di sana. InsyaAllah kita berdoa semua. Fak-fak kita lah esok ke apa. Pakak boleh pergi belakang di Mekah. Kuih-kuih sudah ada lah. Boleh buat umrah tak apa dah. Dah. Pina apa apa yang main? Pina apa yang main mereka? Yang-yang. Oh, bau kek ngenju lah dah. Pina fan, fan sobat bantu kat main? Dah. Oh, alhamdulillah lah. Kambing jakin marah dah kambing. Oh, suka. Macam mana pelan dah kelola-kelola dah. Habis tu lah di antara dah. Sama-sama berdoa lah minta uwi selamat. Di atas perjalanan ni, dia buat haji jadi mamrud. Moga-moga yang kita menjadi dah. Dapat keapunan dosa Allah Ta'ala. Dan dapat gian-gian dari Allah Ta'ala. Dan kita berdoa pula di sana. Minta boleh pakat pergi belakang insyaAllah. Lama dengan banyak tu akan jemput lah. Nah, baik. Habis kat tu. Wallahu'alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisil khatimah wa la tahtim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.